Dalam konteks hari ini di Malaysia, apakah status maruah Melayu? Adakah ia terancam? Adakah ia perlu dipertahankan? Ataupun adakah maruah Melayu dipelihara dengan baik dan juga dijaga dengan baik, maka persoalan untuk mempertahankannya tidak timbul. Terima kasih Tuan Moderator. Pertamanya, bila kita nak membicarakan tentang maruah Melayu pada hari ini, saya juga sebelum datang ke forum ini cuba mencari-cari dan membincang dengan teman-teman yang merupakan pejuang-pejuang Melayu. Kita nak tanya kepada mereka, apa yang kamu perjuangkan dan agak-agaknya agenda apakah yang kamu rasa, yang anda rasa merupakan agenda yang harus menjadi keutamaan orang-orang Melayu, dalam bahasa yang mudah dan tanpa retorik kepolitikan. Jadi apa yang boleh saya simpulkan secara umumnya, keresahan dan juga gundah gulananya orang Melayu pada hari ini banyak terkait dengan status ekonomi mereka ataupun bagaimanakah kedudukan mereka sebagai bangsa atau etnik majoriti, tetapi pada masa yang sama dari segi agihan kekayaannya tidak dimiliki oleh bangsa yang majoriti. Sebab itu kalau kita lihat pada laporan-laporan ekonomi yang dibuat oleh think tank ataupun badan-badan yang melakukan kajian, baik kerajaan ataupun NGO-NGO berkaitan dengan status ekonomi dan juga agihan kek pendapatan negara, dalam satu laporan yang terbaru menyatakan bahawa jumlah kekayaan 67% penduduk Malaysia yang merupakan bangsa Melayu jika dibandingkan dengan bangsa Cina yang hanya 27%. Dengan 27% itu, jumlah kekayaan mereka ialah 65% yang tinggal untuk Melayu dan masa-masa lain ialah bakinya. Dari segi apa? Dari segi pemilihan aset, dari segi pemilikan. Kita tahu figure ni kita boleh argue dan matlamat dibincangkan, sama ada dasar ekonomi baru menepati sasaran 30%. Of course, official version mengatakan bahawa kita jauh lagi, masih 18%, orang ditukar pula kita lagi 10%. Tapi misalnya kajian asli menunjukkan boleh pergi sampai 45%. Pastinya ada perbezaan ukuran nilai PAR dan juga nilai aset semasa ataupun GRC termasuk atau tidak. Tetapi bebas daripada perbincangan dan polemik tersebut, yang pastinya sentimen orang Melayu masih lagi kuat bahawa di bumi kita sendiri kita tertinggal walaupun telah puluhan tahun kita merdeka. Sebabnya apa? Kita boleh kejar, kita boleh capai, tetapi kita punya garis permulaan pelepasan itu terlalu jauh jika dibandingkan dengan bangsa lain. Misalnya dalam pemilikan aset di bandar-bandar, orang Melayu pun berjirah daripada kampung, orang Banjar tak ada barang, mengusahakan padi di getah dan juga sebagainya baru datang ke sini nak memiliki aset. Ya. Saya tinggal di keluarga saya tinggal di Jalan Panas. Kat situ banyak penempatan kaum Cina. Tapi orang Melayu pun tanah ini prime area ni, tapi rumah dia orang kata sempoi je kan. Sebab mungkin dia dah dapat tanah tu dan duduk di situ lama. Tapi untuk seorang Melayu pergi ke situ di sebelah tasik dengan kelab gua Titi Wangsa tu, nak mendapat tanah tu saja merupakan satu yang sangat sukar. Apa yang pula lagi kita bercakap tentang generasi pada hari ini, dan laporan terkini kalau daripada M10 menunjukkan seorang tu terpaksa kumpul duit mungkin 10 tahun, kalau average Melayu yang pendapatan 2,000 sebulan, untuk bayar deposit duit rumah saja. Jadi dalam keadaan ini, apa yang boleh saya simpulkan, ada semacam perasaan, dan perasaan itu ada asasnya dari segi ekonomi, bahawa mereka tidak mendapat hak mereka yang sepatutnya. Dan untuk itu saya suka merujuk kepada sebuah karya oleh Amy Chua, Profesor Amy Chua, World on Fire. Ada dipetik buku ini dalam Colors of Inequality, Dr. Muhammad Khalid. Apa implikasi kepada dominannya ekonomi yang dipegang oleh minoriti kepada majoriti? Dan kes pertama beliau dalam babnya, bab pertamanya menyentuh tentang Southeast Asia, bagaimana dominannya Chinese dalam ekonomi di Filipina, di Malaysia, di
di Indonesia. Dan apa yang lahir daripada situ ialah kecemburuan sosial. Dia tak dapat, kalau di Amerika tak boleh dapat American Dream tu, tak boleh dapat apa yang mereka impikan. Dan mereka ada kekangan-kekangan baik individu atau struktur, tapi mereka tak boleh dapat tu, dia tak boleh lepas. Macam mana kan? So itu ada karya Poverty of Shame. Maknanya poverty dan shame ni sangat berkait. Ada satu, saya ingat buku yang baik terbitan sebuah industri press tahun ni 2015, edited by Elaine Gates. Dia menyatakan di 7 bahagian negara mengambil tesis Amartya Sen kan, relative poverty, sebenarnya kekayaan atau income ataupun pemilikan efek tu tak penting sangat. Dia boleh bear that, tapi dengan malu, malu itu datang kerana bukan sekadar material tu, tetapi dari segi psikologi dia, dari psyche dia, dari segi keadaan sosial dia yang tak mampu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik pada keluarga dia, tak dapat pekerjaan yang lebih baik. Tapi ada juga, kalau kita tengok jauh-jauh setengah pejuang-pejuang Melayu, dia kata, okey, orang Melayu tak ramai dalam bidang profesional. Peguam tak ramai, doktor tak ramai, engineer tak ramai. Walaupun betul fakta ni, misalnya di Indonesia Melayu pada zaman-zaman sebelum pasal ekonomi baru, memang peratus tu sangat jauh berbeza. Engineer lulusan Universiti Melayu pada satu tahun hanya ada 2 orang saja dibandingkan dengan ratusan daripada bangsa lain. Tetapi pada hari ini Melayu boleh katakan majoriti di FPTA. Tetapi apa ada lagi alasan kita nak datang Melayu tak ramai di profesional? Kawan-kawan saya lulusan undang-undang lama jadi cikgu. Jadi macam mana kita nak kira mereka dalam komposisi profesional? Sebagian besarnya masuk dalam sistem perkhidmatan kerajaan sebagai accountant. Jadi mereka tidak dikira dalam status profesionalnya sebagai profesional. Jadi ada isu-isu yang real, tapi ada juga isu yang sebenarnya kalau kita sendiri tidaklah begitu benar dalam faktanya. Jadi apa yang berlaku ini, thesis Amy Chua tadi itu menunjukkan bahawa perasaan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, ia suatu psyche yang menghantui kelompok majoriti telah berlaku. Dia kaitkan dengan violence. Benda ini kalau dibakar dan dihasut akan jadi suatu yang menimbulkan perbalangan dan perseteruan antara kaum. Dan ini terbukti di Fiji, di Indonesia, di Filipina pasca keruntuhan ataupun ekonomi downturn pada tahun 1998. Jadi apa yang berlaku pada umat Melayu pada hari ini boleh kalau saya tunjuk pada istilah yang digunakan oleh Tuan Haji Ahmad Masain, satu orang tokoh pendidikan Melayu. Dia kata kita mengalami false sense of security. Kita rasa kita orang Melayu, oh kita dapat beasiswa, kita boleh dapat harga rumah Bumi Putera, kita boleh dapat skandal, kita boleh dapat lesen, kita dah happy tanpa kita berusaha keras. Jadi sense of security itu ada, tapi bila tak dapat, dalam keadaan orang lain dapat lebih banyak daripada kita, itu saya melihat di situ. Walaupun ada fakta-fakta yang boleh dipertikaikan dari segi ekonomi, tetapi apa yang saya sentuh ini ialah tentang tadi kita cakap tentang maruah Melayu, tentang psyche dia. Jadi ini kita tidak dibendung. What's next? Boleh menaiki satu tahap yang lebih menimbang dan persetuan kaum dan sebagainya. Inilah tadi yang saya ingat merupakan maruah Melayu yang kalau mengikut ciri-ciri Melayu tadi, ya, sepatutnya Melayu yang bermaruah ialah Melayu yang berjaya, Melayu yang mandiri, Melayu yang, sebab kemiskinan ni seperti juga orang-orang Cina ni, dalam literature ni, kemiskinan ni, petani-petani Melayu pun nombor juga. Kita sangat takut kepada kemiskinan dan kita menggalakkan orang-orang yang miskin ini supaya berusaha menjadi kaya. Sebab itu ada satu quotation dari Salina Ali, dia kata kalaulah kemiskinan ini dalam bentuk datangnya wajah seorang manusia, pasti aku bunuh manusia. Maksudnya nak menunjukkan bahawa orang Melayu, orang Islam ni kita nak menangani dan memasuki kemiskinan. The spirit is there, tetapi struktur dan institusi, dan pasti di sini isu yang penting ialah isu ketirisan, isu corruption yang orang Melayu mungkin dari segi
psyche dan juga karakter dia itu disebut tadi oleh Prof juga, ketaatan kepada raja, kepada pemimpin. Ciri-ciri feudalisme itu masih kuat dengan orang Melayu, dan itu barangkali merupakan satu halangan untuk kita bergerak untuk menempuh kesilapan, untuk membaiki atau melakukan transformasi dan reformasi yang lebih substansial untuk masa depan orang Melayu. Sekian itu dulu.